Kesan yang tertanam dalam benak orang-orang karena mukjizat itu adalah takjub. Sudah jelas dan tidak dapat disangka lagi bahwa orang itu kerasukan. Banyak yang melihat ia diguncang-guncang dan mendengar suara nyaring yang diteriakkan oleh roh itu. Nyata sekali betapa roh itu dipaksa keluar oleh karena kuasa dan wewenang Kristus. Dan hal ini mengejutkan mereka dan membuat mereka saling bertanya-tanya dalam hati, apa ini? Suatu ajaran baru? Hal ini pasti berasal dari Allah seperti yang telah terbukti. Dia pasti punya kuasa atau wewenang yang memerintah kita, karena dia bahkan mampu mengusir roh-roh jahat dan bahkan taat kepadanya. Para pengusir setan Yahudi berpura-pura mengusir roh jahat dengan guna-guna atau membaca mantra. Tetapi Yesus berbeda, karena dengan kuasanya, Yesus memerintahkan mereka keluar. Peristiwa ini mengangkat namanya di antara semua orang yang mendengarnya. Tentu saja tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea, yang mencakup sepertiga bagian tanah Kanaan. Kisah ini tersebar dari mulut ke mulut dan orang menyurati teman-teman mereka di seluruh penjuru negeri dengan memberikan komentar mereka. Ajaran baru apa ini? Dengan demikian diakui oleh orang banyak di mana-mana bahwa dia seorang guru yang diutus Allah. Dan sebagai tokoh guru itu, ia bersinar lebih cemerlang daripada seandainya muncul dalam kemewahan dan kuasa lahiriah seperti yang diharapkan orang Yahudi tentang Mesias mereka. Dengan demikian sekarang, ia mempersiapkan jalannya sendiri setelah Yohanes Pembaptis yang merupakan pendahulunya itu telah dipenjarakan dan dibunuh. Doa kepada Santo Mikael. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukumnya. Dan Engkau, Panglima Bala Tentara Surga, dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.